Isu kedekatan antara Gading Marten dan Ariel Tatum ternyata sudah didengar oleh ayah dari Ariel, Rico Muri. Bahkan, ia tampaknya memberikan lampu hijau jika mantan suami Gisela Anastasia itu ingin mendekati putrinya secara serius. Kedekatan antara Gading Marten dengan Ariel Tatum mulai panas diperbincangkan publik setelah Gading mengunggah foto sedang mencium rambut Ariel dari belakang di Instagram pribadinya. Seperti apa respon dari ayah Ariel Tatum terkait isu tersebut? Isu mengenai kedekatan antara Gading Marten dan Ariel Tatum mulai diperbincangkan publik saat Gading Marten mengunggah foto bersama dengan Ariel Tatum dengan caption yang romantis. Terkait hal itu, Rico Muri ayah dari Ariel Tatum menyampaikan jika dirinya menganggap anaknya itu cocok dengan Gading Marten. Ia pun mengaku sudah kenal dekat dengan Gading dan ia menganggap Ariel merupakan sosok yang menyayangi anak kecil sehingga akan mudah dekat dengan gempita Nora Marten. Namun, Rico Muri belum mengetahui sejauh apa hubungan putrinya dengan Gading Marten. Sebab, Ariel Tatum juga belum menceritakan siapa sosok pria yang sedang dekat dengannya. Lucu-lucu aja, cocok-cocok aja. Apalagi Om juga kenal sama Gading, ya suka berbalas di IG, ya apalagi Gempi. Maksudnya ya tipe Ariel juga sayang sama anak-anak kecil. Jadi nggak tahulah, belum ada pernyataan dari Kakasi. Pak, aku jalan sama ini sekarang. Belum ada. Cuma lihat dulu aja, jadi apapun keputusannya Kakasi, kalau aku pribadi aman. Aku pribadi ya support. Ucap Rico Muri di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 23 Juli tahun 2021. Rico Muri pun menyampaikan jika ia pernah bekerja sama dengan Gading Marten dalam sebuah pekerjaan. Untuk itu, jika memang Ariel Tatum akan menjalin hubungan dengan Gading Marten, ia telah memberikan lampu hijau atau restu. Asik-asik aja, maksudnya tipe yang asik santai. Jadi aku sebagai orang tua nggak menutup kemungkinan. Kita pernah kerja sama-sama Gading ya. Jadi junior sama Gading Marten waktu itu. Nah, syuting bareng segala macam ya, asik-asik aja. Jadi misal sama Gading pun aku asik-asik aja. Kata Rico Muri. Terkait masa lalu Gading Marten, Rico Muri pun menganggap hal itu bukan menjadi sebuah penghalang untuk dirinya memberikan restu. Sebab, ia beranggapan jika Gading pasti akan berubah menjadi lebih baik. Iya, jadi gini. Masalah umur jauh, masalah kegagalan Gading atau apa, dia kembali lagi sih. Gagalkan di masa lalu gitu loh. Salah di masa lalu, di masa datang ya masih putih, bisa lebih baik lagi termasuk karir juga gitu, pungkasnya. Seperti yang diketahui, melalui akun Instagram @gading, Gading Marten mengunggah foto bersama dengan Ariel Tatum dengan caption yang romantis. Ia tampak seakan menyampaikan jika telah menemukan jodohnya.